biyen belajar piye kok iso ngalin kaya ngono, ya kan? Nah, terangkan lho, terangkan. Mati. Setuju kan, setuju? Asal tak kaya, asal tak kaya. Andaikan pertanyaan itu ke Mbah Mun, mungkin jawabnya gurune sapa. Tapi mungkin kalau ke Mbah-mbah saya yang juga bapaknya Nifira juga Pak Abdul Aziz, mungkin putuku. Tapi kalau saya ingin cerita tentang saya paling ya, oh aku sergep. Yang jelas tuh dari kapal dua yuk sih, apa? Mayas. Tapi gini, kalau ini menghormati Mbak saya ini, kalau ijazah begini, dulu Mbak Mun itu sering cerita, juga Mbak saya. Saya nak kepengen ngalim, aku sinau sedurungnya ngaji. Ya, misalnya kamu ngaji takrib atau ngaji wahab sama Mbak Mun, kamu baca dulu. Sebelum ngaji. Sebelum ngaji. Nah, setelah dibaca, misalnya kamu baca rofa, kok Mbak Mun baca cer, kamu baca cer, Mbak Mun baca rofa. Berarti goblok tulen. Karena semua teori Anda kok salah. Ya misalnya Mbah Mun baca wadah karo sopa al-muson ibu, kamu baca wadah karo al-muson ibu. Berarti kan goblok banget itu. Ya kan ada cerita gitu, ada orang tuh gak tahu betul. Gus maknanya lam tarjiman itu apa? Lam tarjiman. Dicari di kamus tuh gak ada. Ternyata tuh di set lam taro daman. Dia baca satu lam tarjiman tuh dicari di kamus sampai hidup mati lagi ya gak ada. Nah, jadi kamu baca dulu, misalnya di bab khed lam taro rari ngali sopa mar'ah daman ing geteh. Ternyata ngaji bambun paginya jadi baca lam taro daman. Jadi kalau kamu malamnya baca lam tarjiman loh kok. Jadi itu kata dewe bambun mergo sorokan kabeh santriku sorak mungkin. Caranya ngecek kebenaran Anda itu mau cose. Nanti kalau kemiripannya 50% ya separuh alim. Kalau 70% ya serondo alim. Tapi nanti kalau kemiripannya sampai 100% dan berkali-kali, ya berarti kan sudah luar biasa. Jadi yang ngaji sama Kiai Mustofa, Kiai Ni'am, saya mohon santri-santri itu belajar dulu. Biar bisa ngecek nanti guru saya baca kayak apa. Kode salah ya? Ini kenapa lah? Kode salah. Kata Kiai itu kalau salah ya mau ngalah. Ini ceritanya bangun betul. Ada kiai menol, nggak tahu apa kakan bergaya, apa kakan politik, nggak tahu. Wal babi lan walang. Terus ada santri i. Kulo gajah mano kok walang, lawang. Yo walang sini lawang tuh. Mau kalah. Terus wati ini lan wit alu. Gurune maca alu. I kulo gajah mano kok lo. Lah yo wit lo kena gua asu tuh. Tapi saya menangi kiai itu kalah sama santri itu. Saroko nyolong sapa wong albedo tangi anduk. Meski gurunya kaget. Cungko anduk tuh. Bareng didelok ndok. Karena kalau pegon kan anduk sama ndok itu padha wae. Tapi kiainya akhirnya kalah. Memangnya nyolong anduk boleh. Yo ora tem yo haram yo padha wae kalau gitu ya. Nyala gendok ya haram, nyala nganduk haram. Lu cerita itu masyhur itu. Kalau cerita yang terkenal di Lirboyo itu kan ada santri dari Jakarta di kelas. Gurunya bilang Ja'a Zaidun, Zaid datang. Waro'a itu Zaid dan saya melihat. Si murid ini itu melihat pintu terus. Lama-lama gurunya itu tersinggung. Kamu diajari pelengahan gak sopan. Habis Ustaz bohong. Lah kenapa bohong? Katanya Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan. Zaidnya mana? Dia gak ngerti. Zaid datang. Saya melihat. Mana orang itu? Kok dibahas-bahas terus itu? Ya, jadi yang serius tadi. Kalau sampean ingin nguji kualitas Anda. Makanya saya dulu itu pede baca kitab di depan bangun karena ya ngecek
Dan dulu itu Gus Gofur, Gus Kamil sebelum ngaji ya itu mesti sinau sama saya. Nanti ketika Mbah Mun baca tadi kalau kemiripannya kita 90% ya bagus. Syukur-syukur sampai 100. Dan itu terulang sampai Wahab Hatam, Jamul Jamek Hatam. Sehingga kita tahu. Jadi kalau diskusi kita kok salah ya tahu, kalau benar ya tahu. Kalau takut ya tahu. Biasanya kalau takut itu Mbah Mun karena takut menyalahkan kiai-kiai Jawa. Kalau baca dua kali, misalnya begini. Yasmalu, kadang dua tuh Yasmalu kira apa-apa mungkin Jawa gitu. Karena kalau kita memaksakan sampai benar seperti di kamus, kayaknya kalau kiai Jawa itu berat. Berat sekali. Dumeli bucu bula balik, terus mesti orang goblok, terus capek lah. Karena kalau baca takdir itu kan butuh kamus. Yang benar itu Yasmalu misalnya. Tapi kan populer juga orang baca Yasmalu. Saya itu menangis loh, kiai Jawa dulu baca Simai itu menangis, Masdar Simai. Lama-lama setelah banyak alumni Al-Azhar terus berdasar kamus, baca sama itu semua kan. Saya menangi kiai itu baca Dilala. Lama-lama karena sekarang sudah banyak punya kamus, baca Dalala. Fa'ala. Jadi kiai itu juga kadang-kadang keteror muridnya. Makanya Syekh Zakaria Al-Ansori itu pernah ditanya, kenapa engkau begitu alim alama sampai dilakopi Syekhul Islam? Kata beliau itu lucu jawabannya, karena saya ini orang yang sial. Saya dulu punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haitami. Kata beliau, dukik tu bena hajara ini. Saya ini digebek dua batu. Kalau mau ngaji takut saya minta ampun, karena disuruh baca sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau mau ngajar takutnya saya bukan main, karena Ibnu Hajar Al-Haitami itu cerdasnya bukan main. Jadi kalau saya salah itu konangan. Akhirnya dia jadi orang sial tadi. Mau ngaji ya belajar, mau ngajar ya belajar. Makanya meskipun ini pernah sepuh saya tidak berani ngaji beliau. Wah mesti meriang lah kalau ngaji. Jadi yang terkenal alim-alim mohon ngajinya dikurangi ya, karena ini kasihan gurunya. Kasihan gurunya.